Di Johor, semakan keputusan SPM 2020 secara dalam talian diterima baik para pelajar yang menyifatkan kaedah tersebut bersesuaian bagi mengelak penularan COVID-19 yang masih serius ketika ini. Bagi Idin Amirul Haikal Norizwan, pelajar cemerlang SPM dari Bandar Putra Kulai, meskipun sedih kerana tidak dapat mengambil keputusan bersama rakan-rakan, namun tetap bersyukur dan gembira dengan keputusan cemerlang 8A. Pelajar jurusan perakaunan itu menjalankan ulang kaji bersama rakan-rakan secara dalam talian mengikut modul dan jadual yang disediakan guru mereka. Bagi Idin, beliau memilih untuk menjalankan ulang kaji sambil mendengar muzik kerana cara tersebut dapat memudahkan proses pembelajarannya semasa di rumah. Rumah kita orang study pakai Google Meet, cikgu dia itulah apa. Dia kasih jadual dulu untuk kita ready dengan study tu. So pada masa dia nak buat meeting tu, dia kasih link, kita masuk study macam biasa. Sama je. Ibu bapa turut memberi dorongan kepada beliau untuk terus menjalankan ulang kaji pelajaran menghadapi SPM ketika penularan COVID-19 dalam negara. Sementara itu, Tuan Adam Syakir Tuan Ismail, pelajar cemerlang SPM 2020 dari Mersing, juga bersyukur dengan keputusan 9A beliau. Pelajar jurusan sains itu memilih untuk mengambil sedikit masa berehat daripada belajar bagi merehatkan minda sebelum menyambung ulang kaji SPM ketika berada di rumah. First kali saya rasa macam bersyukur lah, sebab selama ni saya berusaha dan rasa seronok juga lah sebab dapat berjaya dengan kawan-kawan sekalian.